Inilah lokasi bendungan tempat Ril Putra Ridwan Kamil ditemukan kepolisian Bern merilis data temuan seorang pria di bendungan Nehalle Bern. Pada pernyataan yang ditayangkan pada laman resmi, kantor polisi Bern menyebut almarhum merupakan WNI yang mengalami kecelakaan di sungai. Jenazah itu dipastikan adalah Meril Khan Mumtaz atau Ril Putra Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Meril Khan Mumtaz atau Ril ditemukan pada Rabu 8 Juni 2022 sebelum pukul 06.50 waktu Bern. Polisi wilayah Bern menyatakan yang terdiri dari polisi maritim, dari polisi cantonal Bern menemukan jenazah di cekungan bendungan dan kemudian mengevakuasinya. Kantor Kejaksaan Negeri Bern Mittelland menanyakan dengan temuan itu maka proses pencarian Meril Khan Mumtaz dinyatakan selesai. Setelah kabar itu datang dari otoritas setempat, Gubernur Ridwan Kamil kembali lagi ke Swiss.